Daud dan membaca surat Al-Ikhlas dengan dipimpin oleh Mongko Mas Diki. Ya, sebelum kita melakukan belajar, mari kita membaca doa. Namun bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. 1 2 3. Ditekankan gitu kan.
hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinadarkan. Menurut Imam Malik, apabila seseorang membeli hewan dengan niat untuk kurban, maka ia wajib menyembelihnya. Contohnya Mbak Wiwit membeli kambing kan. Nah, waktu beli kambing itu nadar, pokoknya ini kalau kambing udah umurnya sudah 1 tahun dan mencukupi syarat-syarat kurban, maka saya akan menyembelihnya. Nah, itu waktu Idul Adha harus di ketentuan hewan kurban. Kalian lihat video ya. Aduh, kamu ya
Ya itu cuma itu ya. Jadi di sini ada tata cara penyembelihan. Kita masuk ke sebab yang ketiga. Kita akan nonton video lagi. Siap-siap ya. Nah, dia aja sangat menarik. Mobil. Sepeda. Kunci ya. Supaya pisau ini tidak meleset, tidak terlalu lantai.
kita beri aplaus buat Adik Guru. Sama. Oke, saya akan gimana ini? Iya, semua habis. Wih, mana nih? Karena kedua jadi satu. Ya, terima kasih ya. Iya. Nah, tadi tata caranya yang pertama yaitu melaksanakan sunah-sunah yang berlaku pada penyembelihan seperti biasa, misalnya membaca bismillah, terus menjadi sholawat, terus menghadap kiblat, dan masih banyak lagi ya. Terus yang kedua itu membaca takbir. Takbir gimana bunyinya? Allah. Yang ketiga itu membaca doa. Karena saya membaca dan ternyata banyak referensinya, saya mau ambil ini yang berbunyi bismillahi allahumma bismillahi allahumma wallahu akbar allahumma hadza bika walak hadza anni. Itu kalau misalnya yang menyembelihnya punyanya sendiri, tapi kalau misalnya dia menyembelih punya orang lain berarti ininya hadza fulan gitu ya, siapa gitu. Terus yang terakhir itu orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan, menyembelih hewan kurbannya sendiri, sedangkan jika ia mewakilkan kepada orang lain, ia disunahkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Biar ngerti itu, biar tahu ya. Ya sudah habis. Jadi ini gunanya kelompok yaitu untuk menyimpulkan apa yang sudah ibu jelaskan dari awal sejak akhir. Kelompok. Jadi awal sejak awal hingga akhir. Kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, sekarang mulai berdiskusi ya. Ibu kasih waktu 2 menit untuk berdiskusi. Ntar salah satu ibu tunjuk. Ini juga ya, berdiskusi. Ntar yang paling bagus dapat hadiah juga. Wah, menarik. 2 menit. Langsung sudah. Yuk. Langsung. Ayo. Masing-masing. Udah. Udah diskusi? Udah. Udah diskusi? Udah. Oke, Mas Adi Mas, coba tadi gimana? Pertama korban, korban itu artinya korban, dan secara istilah korban itu memberi mendekatkan ini kepada Allah. Oh iya, kan ini kepada Allah. Iya itu. Nah terus tadi ada langkah-langkah penyembelihan yang ada beberapa ketentuan tentang kambing dan sapi bertanya itu. Lalu setelah itu yang terakhir proses penyembelihan ya. Tepuk tangan buat kelompok satu.